Kita lawan 2 mm, guys. Oke, kita udah ambil critical hitnya kita. Oke, makin sakit nih, guys. Lihat kita, berapa critical kita? 1300. Padahal item kita belum jadi-jadi banget, guys. Oke, kita bakal buang ini karena menemuin slot. Oh, halo carry. You wanna go? Wow. Too easy, wey, bantuin me, wey. Sakit banget, guys. Guys, sakit banget, guys. Pukulan kita, guys. Cita, la. Sakit banget, pukulan kita. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, James Ajaib di Mobile Legends, guys. Jadi hari ini kita bakal cobain hero lagi, guys. Jadi guys, gue baru beli hero clean pakai ini, M-Ticket ini. Jadi gue baru beli clean dan gue pengen nyobain clean pakai full build-nya critical, guys. Dan jadi awal-awal tuh gue belum tahu. Jadi gue udah beberapa kali pakai hero ini dan gue jujurnya seneng. Dan gara-gara seneng gue pengen beli Starlight member, gara cuman pengen dapetin skin yang ini, guys. Yang ini keren banget, oh my god. Gue bener-bener demen banget, guys, sama clean sekarang. Gue gak tau kenapa, yang pasti gue clean demen banget. Jadi ini atribut tuh, ini ininya, backgroundnya dan lain-lain. Bisa kita lihat ini gak sih? Oke, gak bisa ya. Jadi Clean ini tuh marksman. Jadi dia kayak Mia, Layla dan lain-lain. Dan yang bikin keren tuh dia tuh kritikalnya, guys. Jadi ketika kalian pasifnya bikin keren. Jadi ini nih, kalau kalian lihat nih pasifnya. Jadi ketika kita nge-skill, dia basic attack-nya, pukulan biasanya bakal kayak lurus gitu dan itu sakit banget, dan itu 20% of basic. Jadi 120% lebih kuat dari basic attack biasanya, guys. Dan itu kalau dipakai critical itu jadi sakit banget. Terus kalau skill satunya ini, dia kayak ngelempar bom, habis itu yang kena di daerah bom itu nge-slow, guys. Terus yang ini dia kayak ngelempar apa tuh ya, kayak tali gitu. Dan nanti kalau kita lempar ke depan, kita bakal terlompat ke belakang gitu loh, guys. Jadi kalau kalian bisa pakai skill 2 ini buat lari-lari juga, cuman hati-hati karena dia kebalikan. Jadi kalau kalian pengen ke belakang, kalian lemparnya ke depan. Gak beda sama carry. Kalau misalnya kalian pengen ke depan, ya kalian tinggal arahin ke depan. Cuman kalau clean ini, kalian pengen ke depan nih, kalian arahin ke belakang. Dan gua waktu awal-awal itu sering salah, guys. Gua pengen lari, yang ada malah datengin musuhnya. Terus yang ultinya nih, guys, dia kan kalau kalian lihat tembaknya itu kan, dia tembaknya nih revolver kan, guys. Revolver itu kan ada kayak 5 peluru. Jadi nanti dia kayak tembak bam, terus dia reload. Jadi kayak dipindahin gitu, terus dia nembak sampai 5 kali, guys. Jadi dia bakal reload terus, dan itu keren banget. Jadi hari ini kita bakal cobain clean dengan full build critical. Dan nanti gue bakal tunjukin buildnya di ketika di pemilihan-pemilihan, guys. Dan mudah-mudahan kita dapat clean ya, guys. Oke. Oh, gue tunjukin sekarang ya, guys. Jadi critical ya, build yang kupakai itu adalah ini. Pertama Scarlet Phantom. Jadi ini kenapa? Karena di sini ada critical chance-nya, terus dia bisa dapat attack speed lumayan juga. Terus yang ini attack speed, yang ini endless battle ini tuh lifesteal, guys, lifesteal. Jadi kalau buat clean itu lebih bagus lifesteal ini dibanding lifesteal yang khas Claw yang buat carry atau apa-apa, karena dia pakai ini, pakai kayak apa ya? Aku kurang ngerti sih, cuman rasanya lebih bagus karena aku udah nyobain yang Life Claw. Aku udah nyobain ini, guys. Jadi kalau kalian lihat, aku udah nyobain ini yang khas Claw ini, aku udah nyobain ini, dan aku juga nyobain ini juga, guys. Dan yang paling bagus lifesteal-nya adalah ini. Kalau buat hero clean, gua enggak tahu kenapa. Terus yang ini tuh critical biar makin greget lagi. Terus yang ini juga critical dan attack speed, dan ini critical dan attack speed, guys. Jadi kita benar-benar naikin critical dan attack speed-nya hero ini biar mantap. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam game-nya, guys. Oke? Clean tuh jadi kayak favorit ini gua, guys. Favorit hero gua sekarang. Gue gak tau kenapa I love clean. Nyesel gue kenapa gue gak ketemu clean dari dulu gitu loh. Bagus, anjay. Ha. Kalau itu kayak dari dulu kan gue udah bilang clean bagus. Iya. Gue gak tau. Baru percaya sekarang. Iya kan, belum beli, pak. Jadi guys, clean tuh kita mainin ini, guys. Jadi kita kayak mainin skill pasifnya. Jadi kita skill dia kan kayak bam kayak tadi. Dan gue tuh sengaja gak nge-skill terus, nge-spam skill. Kenapa? Karena kita belum punya blue buff. Terus aku pengen skillnya itu kepake buat nyampahin, buat last hitin, guys. Aku pengen buat last hitin creepnya, karena last hit itu dapat banyak duit. Jadi kayak lebih gitu, 56 gitu daripada yang biasanya. Jadi kalau kalian pengen ke belakang, kalian kayak gitu, guys, mundur gitu loh.
Jadi kalian kalian ke depan dan kalian ke belakang. Hati-hati aja guys. Dulu aku sering banget salah. Ya gue pakai clean baru sekitar beberapa game sih. Gak banyak sih. Baru kayak sekitar ya paling 10-an game gitu kan. Oke, hello. Itu kliennya main blue buff juga sekarang apa gimana? Soal kita kayaknya rebutan nih blue buff. Iya nggak apa-apa, biarin aja. Gue beli ini magical buset. Ini udah nggak ada lagi guys jungle gue. Kita beli ini aja deh magic regen karena kita nggak dapat blue buff biar kita tetap bisa spam skill. Sekali-sekali sih nggak midnight. Oke. Carry-nya yang ngehit, nyicil gua terus. Tuh, pakai skill 2-nya dia nyicil gua. Okay lah, kalau begitu. Apa? Di awal main aman aja. Enggak usah. Gua di awal cuman creeping doang. Cuman dia nyicil pakai skill 2 dan skill 1 deh, sedikit-sedikit. Oke, langsung skill ini dia guys. Oke kan, langsung skill. Habis itu ntar dia skill 2 guys. Ntar aja kita skill 2 nya ketika udah kita santai dah. Oke, Karina mau ambil buff gak ya? Pastinya sih. Boleh bagi gak? Dia gak ada mana juga sih. Kasih aja kalau dia habis. Ambil ya. Dia ada retribution. Gak apa-apa. Gue juga gak niat nyuri kok. Oke, okay. Udah habis mana gue? Bawah aman Noel. Atas banget, atas itu yang bahaya. Iya, atas masalahnya ada cyber, jadi Karina susah juga sih. Apa gue roaming aja biar alunya sendiri? Terserah lu. Alunya di harasmia dari tadi. Ya udah di situ aja. Gue nggak tahu kenapa. Dia AFK tadi. Terus gue datang, dia jalan lagi. Ngeselin anjay carry-nya. Ketika gue nggak ada di sini dia AFK anjir. Ketika gue ada, dia jalan lagi. Ya, itu antara belanja sama. Ih belanja dong. AFK sih. Oh my god. Oh, belakang agak masalah sih. Nice. Bantu mid Noel langsung. Di bawah ada Mia ya? Iya itu dia. Oke guys, akhirnya live steal kita datang. Mia sekarat. Cuman gue gak ada apa-apa. Maksudnya gue gak ada apa-apa, gue gak ada ini. Yaudah kejar. Dia di bus. Ya kabur. Ya. Ya, GG. Kok gak lu kejar sih, lu berhenti sih, lu belok gitu. Enggak, tadi gue mau kirain mau apa ambush depannya gitu loh. Terus dia belok kiri, gue kira ada lu bakal ngambil. Gue gak punya ini, gue gak punya apa namanya. Mana? Balik Noel. Apa-apa, kuat. Noel. Kuat dari Hong Kong. Ya, gara-gara lu damage gue yang gue terima banyak anjay. Ah, gak ada ini gue, gak ada HP. Gue ada stun sih. Ya. Dia bisa dash cuy. Iya, kabur deh. Iya. Oke, gue bilang dia bisa dash. Balik dulu. Jagain mid dulu dong. Ya, deh. Karena ini hitungan masih banyak. Apa? Darah gue masih banyak hitungannya. Ya udah. Baliklah, jangan dibunuh wave-nya. No! Jangan dibunuh wave-nya. Ya, tapi lu malah ke. Gak apa-apa. Oh, buat nahan. Biar nih. Ya, di pada war di mid dong. Jadi gua enggak dapat XP-nya sih, itu dapat. Ini nih. Belum pernah gua main di rank ketemu carry anjir pakai clean. Anjir, skill 2-nya carry sakit banget. Temennya enggak ada yang maju. Wah, parah. Guys, skill 2 carry sakit banget. Bukan ada chance buat critical juga. Ya tetep aja skill 2, gue cuman kena skill 2 dia sampai sekarat anjay. Oke kita main tower deh. Bentar, duit gue gimana sih? Oh,
Oh, oke. Okay. Duit kita mantap guys dari carry-nya. Gua enggak tahu carry yang ngapain dari tadi. But mungkin gara-gara tower ya, mungkin gara-gara kita ngebus tower kali ya jadi duit kita lebih. Maksudnya tim tim kita kebanyakan belanja. Apa? Kebanyakan AFK belanja. Sedih tim kita kebanyakan ini ada banyak apa namanya? Ada banyak push tower. Dari tadi juga gue roaming sih jadi duitnya enggak sebanyak sebanyak seharusnya. Awas carry-nya di bawah. Sakit tuh carry udah sama sini. Gua nge-push deh. Wah, sakit lah. Oh, dia kalau ulti sakit. Oke, kita push guys. Bisa nge-dash gitu. Apa itu? Katanya nggak ngerti gua. Dikit lagi tuh towernya. Nice, towernya hancur. Punya skill escape semua. Loh. Mereka ini, mereka kan MM. Jadi mereka ini lebih ngincer kill. Ya, masalahnya mereka ya kita faktornya kalah. Kalah hit, jarak. Kalah attack speed dan jarak. Tapi MM ya rata-rata kan pada lemek sih. Harusnya Karina dapet. Ya Karina kan bisa nyampah doang. Di mana sih Karina enggak nyampah? Aduh. Kira sampah doang. Tapi buat nyampah mah hitungannya kuat. Oke guys, akhirnya item kedua kita jadi. Item ketiga kita jadi guys dan sekarang tinggal critical hitnya dan critical hitnya pasti mantap. Di atas class nice. Gua ketemu ini dong. Nyari masalah lu, ha? Mati dia. Oh. Nice, Freya-nya nge-stun, guys. Jadi kalau tadi Freya enggak nge-stun, bawah hancur. Bawah hancur, Noel. Gue ke bawah ya. Noel, help me Noel. Noel, gua di sini, Noel. Nice. Gua balik dulu dah. Itu atas juga. Yaudah gue stay deh. Iya. Atas ada Karina. Iya, bersihin creep aja nih. Gila. Sakit banget cybernya. Ya ini sih buildnya yang ini minusnya di dev. Karena emang gak ada item dev. Tapi kalau bisa nge-hit aman mah. Sorry. Diambil. Gua ambil. Cuman masalahnya clean enak anjir pakai ini blue buff. Jadi cepat cooldown-nya. Next kita ambil blue buff musuh aja tuh kalau udah muncul. Ayo ajar carry-nya. Enggak bisa. Escape ada buff biru. Ini. Hah. Dia mau ngajak buy one sama gua guys, padahal duit dia cuman berapa itu? Cuman 6.000. Oh, turtle. Oke, kita ambil life steal dulu guys. Bam. Alright. Mantap di jiwa. Bulan pun tiba, mantap di jiwa. Itu buff. Lord ya? Diambil. Buff birunya, buff biru. Ya udah gua ambil buff orange kita deh. Ya, dapat deh. Kirain enggak dapat. Oke. Mid-nya hancur, cuy. Mid-nya hancur, mereka enggak niat jaga lagi kali ya. Itu Karinya mereka cacat banget anjay. Mungkin karena ada 3 MM-nya 3 jadi agak males. Wow, kita lawan 2 MM, guys. Oke, kita udah ambil critical hit-nya kita. Oke, makin sakit nih guys. Lihat berapa critical kita? 1300. Padahal item kita belum jadi-jadi banget, guys. Oke, kita bakal buang ini karena menu-menuin slot. Oh, halo carry. You wanna go? Wow. Too easy, wey, bantuin mid, wey, sakit banget guys. Guys, sakit banget guys, pukulan kita guys. Cita. Sakit banget pukulan kita.
Emang enak sih kalau main critical, cuma defense kelemahannya. Pukulan gue sakit banget. Ya tapi ya itu, kalau defense gue kelemahan. Cuman ya harusnya sih ada tanknya guys. Harusnya ya ada tanknya. Cuman di kita nggak ada tim, nggak ada tanknya sekarang. Musuh juga nggak datang, jadi ya. Iya musuh lebih parah guys. Musuh lebih parah. Eh Lordio Noel. Oh iya. Nah, bisa nggak ya masanya? Agak susah sih damage gue. Gue bisa, ayo sini attack dulu. Ya di sini gue tank deh. Nih lo, ada yang ngetankin. Hello, help me. Wah, ditinggalin anjay. GG sumpah teammate. Aduh, gak lihat gue. Bener kan Noel? Bagus kan build clean-nya? Atas-atas. Iya, sama kayak build marksman standar sih. Iya, tapi tetap bagus. Gua enggak punya blue buff ya ini. Kalau enggak punya blue buff, guys, cooldown ulti kita tuh 1,5 detik. Cuman kalau kita pakai blue buff, cooldown kita tuh 1 detik, guys. Jadi tuh beda gitu loh. Cuman ya kita udah sakit sih, guys. Udah enggak perlu blue buff lagi. Cuman kalau enggak ada yang tankerin sih sama aja ya. Masa MM33 fokusnya tau gue sih. Nice. Gue bingung anjir, gak ada yang mau ngetank. Gue cuman bisa nyicil doang. Maksudnya kalau 3-3 yang ngehit gue langsung tewas seketika anjir. Tapi duit kita udah 10.000 guys. Kita tuh cuman kurang satu item. Jadi ini kita cuman kurang satu item, yaitu Blade of Despair yang ini habis itu selesai guys. Dan kalau misalnya kalian masih lama, ini bisa aja dibuang dan kita ganti ini lagi guys. Jadi makin gerget lagi ya, walaupun attack speednya nggak sama, tapi damage dan criticalnya jadi makin gerget guys pastinya. Oh my god, tadi yang bunuh gue siapa sih? Bruno anjir, sakit banget ya. Kayaknya udah GG sih ini. Udah GG nih. GG guys, GG. Iya, ya udah kita sini aja deh. La la la. La 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 la. Ya, mereka gagal. Enggak jadi GG nih. Lol. Iya, mereka gagal. Enggak jadi GG. Oh, comeback guys. Comeback is real. Comeback. Bentar, chat comeback. Comeback. Kena WhatsApp mulu, aduh. Kena WhatsApp lagi-lagi Noel. Iya, biasa orang chat mah. Hey, balik dong, balik. Wah, dihajar anjir sama si Karinanya. Karina enggak sabar selesain. Ah, Karina mati pertama. Kagak anjir dengan triple kill gitu. Ini gua mau hajar nih. Bukan Karina. Sini lo. Wuh. Darahnya tuh kayak bang. Itu dia guys. Jadi itu build-nya. Jadi sayangnya kita cuman kurang satu item dan ya yang namanya 3 mm 2 assassin susah sih, dan kita dapat MPV. Mantap MPV sudah tap. Ya. Sekedar info itu MVP ya, bukan MPV. MPV kan? MVP. Oh iya itulah ya. Oke guys, jadi sekian dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian punya kayak saran yang lebih bagus lagi, clean, bisa komen-komen di bawah. Dan kalau kalian pengen copy build-nya, silakan copy aja dan kalian tes aja. Masalahnya ini benar-benar sakit guys. Ini benar-benar sakit OP banget. Dan kalau kita lihat datanya gini, damage kita itu ke musuh itu 42.000, sedangkan musuh itu carry 58.000 sih. Carry gila sih sebenernya. Carry ya mungkin karena dia banyak mukulin orang kali ya. Gue jarang mukulin orang guys, itu doang. Tapi dia literally gak ada mukulin turret. Turret bukan sih itu? Iya turret. Dia gak ada mukulin turret sama sekali. Dan Karinanya mereka AFK guys. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang nonton. Goodbye dan sampai jumpa di next video. Bye bye.